kembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mas Brebes, pastinya di channel Tommy Siswoyo. Oke, selamat datang buat yang baru gabung di channel saya ini. Channel saya ini memang dikhususkan tentang hobi binatang. Oke teman-teman, ya alhamdulillah sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu buat teman-teman para pecinta sugar glider khususnya di tanah air. Semoga teman-teman semuanya tetap diberi kesehatan serta rezeki yang lancar. Amin. Oke. Alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah kali ini saya masih tetap diberi kesempatan untuk membuat video-video yang terbaru lagi ya buat teman-teman semua. Baik, jadi kali ini saya mau berbagi pengalaman ya bagaimana caranya membuat sugar glider itu obesitas teman-teman. Oke, sebelum saya membagikan beberapa cara ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe kemudian klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman ya, jadi ini hanya ya pengalaman saya selama memelihara sugar glider ya. Kebetulan saya mempunyai satu ekor sugar glider yang obesitas. Itu sudah rawatan ya kurang lebih 6 bulanan teman-teman. Ya, jadi memang saya rutinkan, saya coba fokuskan itu untuk dibikin obesitas. Kira-kira ya, ampuh atau tidak. Dan alhamdulillah dengan cara yang saya lakukan ini sugar glider-nya sudah bikin ya mata jadi melek teman-teman. Kelihatan gembul alias obesitas teman-teman. Oke, untuk menjadikan sugar glider tersebut menjadi obesitas itu yang pertama ada beberapa faktor. Jadi biasanya itu cenderung yang paling utama itu faktor genetik teman-teman ya. Faktor genetik itu faktor keturunan ya. Jadi kita lihat keturunan dari induknya, apakah induk tersebut itu obesitas atau tidak ya. Jadi biasanya kalau untuk faktor genetik ya kita ngambil ya memelihara joy itu melihat dari faktor indukannya ya. Indukannya ketika obesitas, kita akan lebih mudah untuk membuat si joy tersebut yang nantinya akan bisa jadi obesitas juga teman-teman ya. Itu yang pertama faktor genetik ya. Kemudian yang kedua itu faktor nutrisi atau faktor makanan. Nah, kira-kira makanan apa saja yang untuk mendukung supaya sugar glider tersebut menjadi obesitas. Oke. Yang saya lakukan selama memelihara sugar glider tersebut yang akhirnya sekarang ini menjadi obesitas, itu setiap harinya saya kasih makan yang namanya ulat hongkong teman-teman. Kadang saya kasih jangkrik ya. Itu memang fokus untuk membuat sugar glider itu obesitas. Perbanyak makanan yang mengandung protein dan lemak. Contohnya tadi ulat hongkong, jangkrik ataupun kecoa dubia seperti itu ya. Rutin. Nah, kira-kira ngasih makannya kapan saja? Oke. Jadi untuk saya ya memberi makan satu sugar glider yang saya fokuskan untuk dijadikan supaya bisa obesitas itu pagi saya kasih ulat hongkong, sore saya kasih ulat hongkong ya secukupnya. Nah, biasanya untuk siangnya itu saya selingi buah tapi sedikit, jangan terlalu banyak. Oke. Jadi kita fokuskan ya, fokus monoton pemberian ulat hongkong. Tapi kita pun juga harus tetap memperhatikan apakah sugar glider tersebut itu mempunyai alergi atau tidak, atau terlalu overdosis dengan pemberian ulat hongkong teman-teman seperti itu ya. Biasanya terlihat ya di bagian mukanya itu atau pipinya itu terlihat bengkak. Itu harus tetap diperhatikan. Makanya ketika pemberian ulat hongkong itu jangan terlalu banyak ya. Sedikit tapi sering
itu yang nantinya akan memberi dampak ya peningkatan berat badan pada sugar glider tersebut, teman-teman. Itu yang paling utama ya. Jadi kita jangan langsung kasih menunya itu apa sugar ulat honggongnya langsung banyak, tidak. Kalau saya sedikit tapi rutin alias sering ya. Makanya supaya apa? Supaya sugar glider tersebut tidak mengalami kebosanan pada makanan ulat honggong tersebut ya. Selingannya untuk pemberian buah yaitu memang harus dikasih, karena apa? Kalau misalkan pemberian buah itu memang ya gunanya untuk seperti gosok gigi ya. Supaya menghindari pembengkakan pada rahang atau mulut sugar glider tersebut ya. Nah, terus pemberian bubur sun pun juga dikurangi kalau untuk fokus membuat sugar glider tersebut obesitas ya. Jadi yang kedua itu memang faktor makanan. Kemudian yang ketiga itu meminimalisir atau mengurangi ya sugar glider tersebut itu diajak main. Jadi ketika teman-teman sering mengajak main sugar glider tersebut, misalkan sehari bisa nyampe 3 kali, yo kita kurangi saja, cukup handle atau buat mainan itu sehari cukup 1 kali. Syukur-syukur teman-teman itu ya tangannya bisa mengurangi kegatalan karena kebiasaan setiap hari mengajak main sugar glider tersebut, ya minimal bisa dikurangi lagi misalkan sehari sekali atau 2 hari sekali, teman-teman, itu untuk menghandle sugar glider. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman sering mengajak main sugar glider tersebut, otomatis ya pergerakan sugar glider tersebut itu bisa mempercepat sistem metabolisme pada pencernaan sugar glider, yang akhirnya apa? Ya nantinya pembakaran lemaknya itu juga akan cepat. Nah, ketika lemaknya pembakaran cepat ya agak susah juga untuk menaikkan berat badan sugar glider, atau ya sugar glider tersebut juga lama obesnya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian yang keempat itu jangan sampai sugar glider tersebut gampang stres ya. Untuk menghindari stresnya itu ada beberapa macam cara ya. Yang pertama, tempatkan kandang dalam posisi yang nyaman, sepi dan tenang, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian untuk menghindari stres, hindari ya. Nah, satu ruangan itu misalkan ada hewan yang lain, teman-teman, itu harus perlu dihindari. Misalkan kucing, anjing atau predator lainnya, teman-teman, seperti itu. Kebetulan kalau saya alhamdulillah punya gudang ternak sendiri yang memang dikhususkan untuk tempat sugar glider, jadi terhindar dari hewan lain, seperti itu teman-teman. Jadi kondisi sugar glider tersebut itu posisinya tetap merasa tenang dan nyaman, tidak gampang stres. Kalau gampang stres nantinya akan memicu ya timbulnya apa, faktor makan itu akan berpengaruh, akhirnya makan yang biasanya banyak itu ya makannya jadi sedikit, seperti itu teman-teman ya. Itu mungkin 4 faktor yang bisa cepat ampuh ya, alias cara ampuh ya bikin sugar glider itu obesitas, teman-teman, seperti itu. Yang pertama tadi faktor genetik, kemudian yang kedua faktor makanan, kemudian yang ketiga mengurangi aktivitas ataupun mengajak main, dan yang keempat tadi ya menghindari stres pada sugar glider tersebut, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian tips atau cara dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya, teman-teman bisa mempraktekannya di rumah, dan semoga sugar glider teman-teman pun juga tetap dalam kondisi sehat dan aktif, teman-teman, seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kemudian bagikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.